50, 40, 30, 20, 10. Okay, and this is rescue flight. We going to Bauchi, ya, yeah? Because jadi penerbangan sebelumnya, the other flight before us is coming from Jeddah to Bauchi, but the Bauchi because of late of night is closed. Jadi karena udah gelap, nah mereka udah tutup airportnya. Nah sekarang kita harus mereka akhirnya jadi landing di Kano. Nah sekarang kita akan rescue nih. Dari Kano ini kita ke Bauchi, Bauchi balik lagi ke sini. Oke, okay, let's do it. This will be very interesting, ya. Yeah? Hai, Amina. This is the office of Max. Very nervous, Virat. You know, he's not used to this job. Yeah. When the Mark Cabo will slip in the aircraft, that time the law is not bad. We slip in the aeroplane, we don't go. Because it's a hard operation, it's not a normal operation. Yeah. Other than we want to start operation within the limitation. This is the rescue flight. We're going to take over and let's send them to Bauchi. Yeah, we're going to Bauchi. And then Assalamualaikum. Assalamualaikum.
back to you though. Hi. Morning. Hi. Guys, ini saya lagi di kano, jadi kita akan ketemu sama teman saya ini ya, Captain Herman Markus. Dia baru mau turun dari pesawat karena dia lagi refueling, saya juga lagi refueling di kano. Yuk kita lihat. Kita lihat kano. Kita lihat penumpang-penumpang saya. Halo, hai. Mana ferry? Mana ferry? Yuk, kita lihat. Ferry mana ferry? Ferry mana? Guys, itu adalah 330 Lion Air ya. Nah, kita akan nyamperin ke sana. Ini kita berdua nih. Nah, ini bekas ketua gengnya. Bosnya Captain Markus nih dulu. Ya, waktu Captain Markus masih engineer di Garuda. Di cabin maintenance. Cabin maintenance. Nah, ini adalah ketuanya, kepalanya ya. Jadi yuk kita lihat. Airbus 330. Ya. Nah, ini dia pesawatnya. Let's go. Semuanya selamat datang di Afrika. Iya. Kalau ini harus baku pelur. Oh iya. Buat aneh. Halo. Hai, hai semuanya. Halo. Hai. Gimana? Baik. Halo. Hai. Hey. Ini bos saya nih. Oh. Bos teknik Peru nih. Oh, dia pusing. Dia ini Mas lagi teknik ya. Baru saya cerita tuh sama teknik. Mas Dilan. Siapa lagi ya sini? Nah, ini dia kokpitnya. Halo. Nah. Ini ya. Ketemu akhirnya nih. Tapi kalau bareng-bareng kan ya, Ruth? Bisa bareng ya? Sanu. Ya, wow, sanu. Juicy. Ini apa anak? Nice, ya, no. Ya, keke. Ya, iki? Ya, iki. Soalnya alhamdulillah. Saya masih gini dong. Ini kausa. Iya, macet. Iya, macet. Kabu emang set. Macet.
since the old 74. Guys, akhirnya kita bisa ketemu juga sama Captain Idola ini ya. Sekali lagi kita ketemu my brother Captain Herman Marco. Hai. Mantap nih. Kita ada di pesawat mana? Lion 330. Lu nyampe sini Lion ya? Iya dong. Always. Tuh ya enggak? Aduh, lu juga di sini juga. Udah pernah ke sini? Udah pernah. Udah pernah. Nginep enggak? Enggak, enggak nginep, cuma review doang. Oh, review juga ya. Oh. Karena di daerah berat kan tadi. Nah. Hai guys. Ya, ini ketemu guys sama orang semuanya. Akhirnya kita bersatu lagi. Girls, see you around. Thank you. Bye. 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 Sembla.
Guys, jadi kita udah kedatangan tadi Captain Markus ya, Herman Markus ya, sesuai dengan janji saya bisa ketemu dia. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga kita. Nah, tadi saya udah ke pesawatnya dia juga, dia pesawat saya. Tapi dibilang pesawat saya hangat. Tapi karena bukan karena hangat juga ya, karena penumpangnya udah full, 560 penumpang di sini di pesawat. Jadi ya nggak bisa dingin lah pesawatnya. Kecuali kalau kayak dia kan kosong ya pesawat, tadi dia ferry flight kosong ya dingin. Kita juga kalau lagi ferry flight malah beku malah ya. Nah, jadi sekarang saya udah mau berangkat nih, lagi nunggu flight plan aja. Flight plan datang kita bisa berangkat. Alright, thank you. Let's start engine number one. Stabilize. Set check of thrust. Okay, cross. Don't run.
Oke, 1018. Gear down, 520. Steady lane check. Lima 2016 heavy landed 1016 clear 180 but first time I report my challenge. Breaks. Oh. Released? Yeah. You released, okay. And, wow, there is a ceremony there to receive the Hajj. You know, the Hajj will be like a heroes when they are coming back home. They are like heroes, right? Mm-hmm. And also in Indonesia. Same, right? Same. Haji sudah turun, maaf pesawat tuh keadaannya seperti ini. Oh, thank you.
Ya, ini adalah Bochi. Cuacanya bagus, nggak ada problem. Indah. Lautnya besar banget. Wow. Yuk. Tuh dia. Ini sebenarnya airport militer, kawan guys, sebenarnya. Nih, di situ ada pesawat-pesawat tempur taruhnya. Nah, makanya mereka nggak operate untuk di malam hari. Di sini hanya di siang hari. Ya. Oke, cuma jadi yang haji. Tuh, lagi berebutan tas. Kita lagi nurunin tasnya manual. Nah, ini. Jadi hari ini juga pesawatnya berat banget ya. Ya, tapi begitulah. Lihat. Begitu. Satu baggage itu mungkin hampir 100 kilo, guys. Buat truk-truk. Para hajinya, hajinya banyak banget guys ya, ini berkampung-kampung, tasnya masih banyak lagi. Sir Abu Bakar Tawafa Balewa International Airport Bochi. Airport ini cuma sekecil ini, tapi internasional.